dan juga pakar nuklear. Saya pilih pakar nuklear lah. Yang Muhammad Ulu Langat. Yang Muhammad Kepung ada peluang. Terima kasih Dato' Sri Yang Dipertua. Saya memang menyokong dan menghormati konsep mutation breeding yang telah dibuat oleh Nuklear Malaysia, kerana dapat menghasilkan benih padi yang baik, yang tahan cuaca, tahan penyakit dan sebagainya. Tetapi berapa lamakah sesuatu benih padi itu boleh bertahan setelah dibuat mutation breeding itu? Kerana saya berpengalaman juga bersama dengan penyidik daripada Jerman dulu, menyediakan benih padi real, saya ingat, yang rendah, tahan daripada angin dan sebagainya, tapi akhirnya tak dengar lagi. Jadi berapa lama agaknya perkara ini boleh bertahan, atau benih ini boleh bertahan dalam keadaan yang mutant itu? Dan yang kedua, tak maaf Dr. Sri, Yang Dipertua, serangan penyakit, umpamanya katalah benda merah, sekarang ini saya dipahamkan di utara siput, adakah kajian dibuat oleh pihak Nuklear Malaysia untuk menjadikan musuh ini juga mutant? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, sepatutnya jangan pilih pakar nuklear bertanya saya, kerana ini kerja yang dia buat dulu. Jadi dia tanya balik soalan yang dia buat dululah. Jadi saya tidak mempunyai rekod yang berapa lama itu, tidak ada dalam rekod saya. Tetapi untuk soalan yang nombor dua itu, memang benda itu sekarang ini dalam proses kajian, dan kita telah berbelanja buat masa sekarang ini, kita telah berbelanja 100 ini dia dah bagi kat saya. Dia kata telah menjalankan ujian sebanyak 5 musim, nampaknya benda-benda ini tahan banyak musim dan berterusan. Dia kata dia telah, satu kajian yang telah dilakukan, dia betul, telah dijalankan ujian sebanyak 5 musim dan nampaknya benih boleh tahan sampai dalam musim yang panjang, mana tak ada masalah, maknanya berterusan dan tiada itu saja. Lepas tu yang setahu saya berkenaan dengan kajian serangga tadi, memang dalam penyelidikan, dan kita telah berbelanjakan dalam satu projek MSI 169,000 untuk perkara ini, dan masih lagi dalam kajian yang belum saya tahu keputusan lagi. Terima kasih. Ya, Yang Muhammad Kepung.